balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Ini keadaan ruang tamu aku pagi ini berantakan karena dimainin sama anak-anak dan suami semalam. Aku di kamar nonton drakor sampai ketiduran. Dan bangun-bangun modelnya udah kayak gini, pengen beresin tapi mager. Jadi ya udah, baru hari ini aku beresin gitu. Soalnya malamnya itu aku udah lanjut tidurin anak-anak dan aku lanjut ketiduran lagi kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalau udah mulai nonton drakor pasti kecanduan dan bisa berjam-jam gitu di kamar. Untungnya ada pas suami teman-teman, jadi aku bisa me time gitu sambil nonton. Dan ya itu bikin happy, bikin seger lagi. Aku juga gak tiap hari nonton drakor karena ini aku lagi suka salah satu drama, jadi ya aku sempet-sempetin gitu. Nah ini sekarang lanjut, aku nyapu di ruang tamu, udah hampir kelar karena cuman diberes-beresin doang. Nanti juga aku mau ngepel. Aku sekarang ini ngepel tiap hari ya teman-teman, apalagi musim hujan. Kelihatan banget sih kalau misalkan lagi dari luar terus keinjak sama lantainya udah langsung kotor gitu. Kalau untuk beresin rumah karena tiap hari makanya nggak berasa capek ya teman-teman. Paling yang bikin capek itu saat anak-anak lagi rewel terus sambil mengerjakan pekerjaan rumah, jadinya itu berasa pegel-pegel gitu sambil ngegendong. Oke, ini aku lanjut siram tanaman karena udah pada kering-kering semua. Aku pengen bener-benerin ini semua tanaman-tanaman aku, soalnya tumbuhnya itu gak bagus, gak rapi gitu ya. Kalau dilihat dari jauh sih gak kelihatan, tapi kalau dari dekat itu agak berantakan gitu. Nah sekarang ini aku lanjut masukkan pakaian. Ini kloter pertama, nanti aku lanjut lagi ke kloter kedua. Karena di Makassar lagi musim hujan, ini pakaian aku susah banget keringnya teman-teman. Jadi ya aku biasanya masukkan itu jemuran ke dalam rumah. Soalnya kalau di belakang itu airnya kena masuk ke dalam ya. Apalagi hujannya disertai angin kencang, jadi pakaian aku susah banget keringnya. Nah sekarang ini aku lanjut lagi buat beres-beresin di ruang tengah. Ini tiap hari sih aku beresin ya teman-teman. Kalau lihat video aku pasti selalu aja aku beresin di ruang tamu, di ruang tengah. Karena ya gitu tiap hari berantakan juga, dimainin sama anak-anak. Apalagi sekarang ada pas suami, jadi barang-barangnya itu ada di mana-mana. Dan untungnya pagi-pagi gini anak-anak masih tidur pada nyenyak semua, walaupun aku berisik di sini mereka nggak terbangun gitu. Oke, lanjut sekarang sapu-sapu karpet. By the way, ini video aku lumayan panjang karena aku nge-shoot dari pagi sampai malam ya teman-teman. Jadi kegiatan aku dari pagi sampai malam padat banget. Cece padat, berasa orang sibuk, ngomongnya padat. Ya gitulah teman-teman, kalau ibu rumah tangga walaupun di rumah aja, tapi ya tetap gitu, selalu ada aja kerjaannya. Mulai dari masaklah, beres-beres rumah, ngurus anak. Jadi ya semuanya berasa ribet, berasa sibuk aja gitu ya tiap hari dari pagi sampai malam. Nah ini sekarang aku lanjut ngepel teman-teman. By the way, ini pelnya mau aku ganti bagian bawahnya karena udah lama banget aku pakai dan udah rontok-rontok gitu. Nanti aku mau cari di Shopee siapa tau ketemu, karena di offline aku gak nemu ya. Kalau ada saran boleh komen di bawah. Ini alat pelnya itu beli di mana sih? Ini aku pakai merek Bolde. Nah ini udah selesai, sekarang pasang karpet dan alhamdulillah dapur aku gak berantakan karena udah diberesin semalam sebelum tidur. Jadi aku cuman beresin di bagian ruang tamu sama ruang tengah. Sekarang lanjut mau buang sampah dulu karena udah full banget, nanti ada tukang sampah jadwalnya ngambil hari ini.
Nah, happy banget kalau semua pekerjaan rumah udah selesai pagi-pagi gini, anak-anak juga belum pada bangun. Jadi nanti aku bisa masak terus mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya. Karena kalau rumah udah bersih, pekerjaan yang lain itu jadi berasa ringan ya teman-teman. Kalian gitu juga nggak sih? Nah, ini anak-anak semua udah pada bangun. Tuh kan aku jadi happy gak ngomel-ngomel pagi-pagi karena rumahnya bersih. Terus anak-anak bangunnya tepat waktu gitu setelah aku beres-beres rumah. Nah ini sekarang lanjut ngurus anak-anak, mandiin, kasih makan. Pokoknya kalau anak-anak udah kelar, hati juga udah tenang gitu. Tinggal lanjut buat siapin makan siang. Nah, karena nyawanya belum 100% terkumpul, ini aku main-mainin dulu biar mereka juga pada happy. Ini senang banget, gak ada drama di pagi hari, mereka pada anteng semua. Jadi aku juga ikut happy gitu ya kalau misalkan anak-anak gak drama pagi hari, terus rumah juga bersih. Nah, sekarang Mada udah mandi, ini aku mau pakein baju dulu. By the way, teman-teman tiap hari ngomel gak sih? Nah, kalau aku itu bisa dibilang mungkin tiap hari ngomel ya teman-teman. Ada aja yang diomelin, walaupun itu bukan salah anak-anak, kadang dimarahinnya ke anak-anak ya, kebiasaan buruk mungkin akan aku hilangkan. Semoga ya teman-teman, semoga bisa menjalani pekerjaan ini dengan sabar, karena yang penting itu adalah kesabaran dan aku belum bisa sabar. Aku masih suka marah-marah, masih suka ngomel, dan sabar itu memang paling susah. Ibu rumah tangga itu punya dua sisi kepribadian, kadang sweet, terus tiba-tiba moodnya langsung berubah jadi singa gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut mau buat nasi dulu, biar anak-anak nanti sarapan pagi juga. Nah kayak gini kalau aku bekerja di dapur, anak-anak juga pada ngerecokin. Ini Malaika belum mandi, habis ini aku baru lanjut untuk mandiin dia. Aku lagi panasin air Malaika buat dia mandi, soalnya dingin banget teman-teman di Makassar. Gak tahu ini sampai kapan, pokoknya dingin banget, cuacanya langsung berubah gitu. Biasanya mandinya pakai air biasa aja, tapi sekarang ini dia lagi gak mau banget pakai air yang biasa karena katanya dingin. Oke, ini udah mandi malaikat, tinggal dipakein skincare, habis itu suapin anak-anak. Malaika paling gak suka pakai krem di wajah, katanya lengket-lengket, tapi sebisa mungkin aku pakein biar lembab gitu wajahnya. Soalnya Malaika sensitif gitu kulitnya, jadi kalau kering kadang luka-luka gitu, dan banyak banget bekas luka di kakinya. Oke, ini lanjut sekarang suapin Mada. Nanti Malaika karena nasinya belum mateng, dia udah minum susu sama makan roti, jadi masih kenyang gitu. Nah, Mada sekarang lagi suka makan bubur, jadi aku biasa kasih bubur. Tapi kalau Malaika makan nasi, dia juga ikutan nimbrung makan. Nah, sekarang aku lanjut goreng nugget buat Malaika. Karena dia request nugget, jadi ya udah aku goreng. Terus aku juga ini buatin sayur sup. Sayur sup simple sih teman-teman, cuma dicemplung-cemplungin aja. Terus ini aku juga buat sambal cabai hijau. Hari ini menunya cuman buat bahan yang ada aja di kulkas, soalnya di luar lagi deras banget hujannya, penjual sayur, penjual ikan gak lewat semuanya, jadi ya gitu deh, manfaatin bahan-bahan yang ada di kulkas. Oke, ini sekarang aku lanjut suapin Malaika makan, dan itu Mada juga ikutan nimbrung teman-teman. Bener-bener ini gak ada kenyangnya. Dan alhamdulillah ini pagi-pagi aku dibawain nasi kuning sama ponakan aku. Jadi ya cus, ayo kita makan nasi kuning ini, enak banget. Aku lagi makan di kamar sambil mau boboin Mada, karena habis ini aku mau lanjut lagi mengerjakan pekerjaan yang belum selesai. Nah ini sekarang aku lanjut jemur pakaian. Jadi pakaian yang tadi aku giling sekarang udah selesai dan tinggal dijemur. Karena aku lihat hujannya bakalan awet, jadi ini aku udahin aja mencuci pakaiannya. Besok aja aku lanjut karena
nggak cukup juga jemuran. Dan sekarang aku lanjut untuk cuci piring. Nah, ini piring-piring yang campur semalam sama hari ini, makanya numpuk. By the way, akhir-akhir ini videoku panjang-panjang, jadi aku ngos-ngosan gitu buat voice over. Lumayan ya teman-teman, 20 menit ngisi suara. Karena aku kalau voice over gak ada jeda sama sekali, semuanya aku isi kadang-kadang. Kecuali kalau udah gak tau mau ngomong apa, biasanya aku isiin back sound yang biasa aku pake. Dan buat teman-teman yang nanyain itu back sound apa, itu aku download di BGM Presiden ya teman-teman. Judulnya Let's Play. Nanti aku udah tulis di description box. Sebenarnya udah pernah aku tulis, tapi aku lupa lagi taruh di mana. Dan ada pernah yang komen, itu lagunya BTS nggak sih? Itu bukan ya teman-teman, itu bukan lagunya BTS. Tapi aku nggak tahu itu siapa yang nyanyiin. Pokoknya aku download di BGM Presiden. Nah, ini udah cuci botolnya Mada juga, dan udah kelar semua pekerjaan di dapur, udah bersih lagi dapurnya. Nah, lanjut ini mau rapi-rapiin kamar depan karena udah hampir berapa minggu ya ini aku nggak ganti spray. Mumpung juga ada Pak Suami, jadi dipakai tidur di sini, jadi aku langsung ganti deh. Nah, habis ini aku mau lanjut keluar rumah. Aku pengen cari apa ya? Pengen cari jok mobil, pengen diganti. Soalnya yang kemarin yang dipakai itu pada robek-robek. Jadi waktunya untuk ganti. Walaupun hujan tapi tetap keluar ya. Soalnya ya penting juga, mumpung ada suami di Makassar. Terus juga nanti aku mau singgah ke Carrefour, mau beli bahan-bahan gitu. Aku pengen beli ayam, terus beli apa sih, bumbu-bumbu, pokoknya gitu-gitu deh. Sebenarnya hujan-hujan gini enaknya mageran gitu di kamar sambil nonton drakor, tapi apalah daya, ada pekerjaan yang menunggu yang harus dikerjakan. Karena kalau nggak keluar juga aku juga nggak bisa masak. Semua bahan-bahan di rumah udah pada habis, udah kosong, jadi ya udah deh, dibela-belain buat keluar rumah. Nah, ganti spraynya udah, sekarang tinggal dirapiin seestetik mungkin. Apa sih, aku tuh nggak tahu nih kalau mau estetik kayak gimana gitu ya. Soalnya aku ya kayak gini aja, yang jelas rapi. Udah deh, nah sekarang tinggal disapu. Pokoknya kalau urusan estetik, kerapihan itu bukan aku banget. Karena ya gitu deh teman-teman, bisa dilihat sendiri kok, rumahku nggak sepenuhnya rapi, ada juga di bagian-bagian yang kotor. Nah, kayak ini nih, pakaian aku yang numpuk belum dilipatin karena masih mager. Dan sekarang udah mau keluar rumah, aku udah siap-siap, ini udah ganti kostum, ada juga udah aku pakein baju. Sekarang lanjut lagi, dan ini di luar hujannya lumayan deras. Nah, ini ya teman-teman, hujannya gak mau berhenti, awet banget. Nah, ini sekarang kanal yang di belakang rumah itu udah full aja. Semoga gak banjir, karena ya gitu deh teman-teman ya, kalau banjir lumayan repot. Dan sekarang aku lagi ada di jalan Hertasning. Di sini nih, bukan di Hertasning sih, masih daerah Goa. Pokoknya Kabupaten Goa, di sini tuh paling sering banget banjir. Nah, kalau teman-teman area Makassar pasti tahu ini di mana. Ini tuh banjirnya tiap hari, dan kasihan banget yang naik motor basah-basahan gitu. Oke, ini aku lagi di warung baksonya mertua, lagi makan bakso dulu. Habis itu lanjut deh ke Carrefour. Nah, aku sekarang ada di Carrefour. Mada aku taruh di mobil sama ayahnya. Aku cuman berdua bareng Malaika. Pertama-tama ini aku beli ayam dulu. Sebenarnya mau beli di pasar, tapi ya karena hujan deras, jadi lebih amannya sih beli di Carrefour. Ayam di sini aku lihat segar-segar juga kok, walaupun sebenarnya lebih bagusnya sih beli di pasar gitu, karena kita lihat proses memotongannya, terus kayak gitu deh. Lebih suka belanja di pasar sebenarnya, cuman untuk saat ini karena musim hujan, jadi ya bagusnya beli di sini aja.
Oke, ini udah selesai. Lanjut lagi beli perbumbu-bumbuan. Aku mau beli ini, beli cabe-cabe. Dan ini Malaika yang nge-record, teman-teman. Jadi agak gerak-gerak gitu, nggak apa-apa. Namanya juga anak-anak. Seneng aja sih, ini Malaika bisa ngebantu nge-record. Jadi apa ya? Lumayan membantu, walaupun agak gerak-gerak gini. Thank you, Liga. Itu kan. Bisa? Bisa enggak? Bisa. Kilo. Oke. Tunggu kilo. Sekali, tapi. Nih. Apa ini? Pas. Pas di. Oh, nu itu di. Di Malaika ke situ. Terus. Wih, kenapa dibuang begitu? Nah, ini udah selesai teman-teman belanjanya. Aku cuman beli dikit, beli bumbu aja sama ayam, terus pilihan-pilihannya Malaika. Nah, aku udah sampai rumah. Ini aku mau tunjukin apa aja yang aku beli. Aku beli ayam, terus beli kangkung, beli daun bawang, terus beli daun salam, daun jeruk, sama serai, terus beli lengkuas juga. Terus aku juga beli bawang merah sama cabe-cabe, ada cabe kecil sama cabe keriting gitu. Nah, ini dia. Emang beda banget harganya kalau beli di pasar. Nah, kalau di pasar lebih hemat, kalau di sini agak boros gitu kalau tiap saat mau belanja di sini. Jadi ya kadang-kadang aja sih. Dan sekarang ini aku lanjut potong-potongin ayam kecil-kecil karena mau buat paleko. Tadinya ini aku mau ungkep terus digoreng, tapi karena requestan orang di rumah pengennya makan paleko, jadi ya udah ini sekarang aku lanjut buatin dulu. Walaupun gak ahli masak, tapi gak apa-apa dicoba. Jadi nanti kalau pengen buat lagi udah tahu bumbunya yang kurang apa atau ayamnya yang kurang. Karena ini cuman dikit doang teman-teman, aku buat setengah ekor lebih. Nah, sekarang aku rebus dulu, buang darah-darahnya gitu. Karena apa ya, kalau misalkan langsung direbus gitu airnya keruh banget. Sambil tunggu ayamnya direbus, ini aku siap-siapin bahan-bahannya. Kupas-kupas bawang merah, serai, pokoknya gitu-gitu deh teman-teman. Nah, selesai. Sekarang tinggal direbus lagi, aku pakai asam. Tadi rebusan pertama itu sebentar aja ya teman-teman, cuma mengeluarkan darah aja. Nah, sekarang ini beneran direbus. Jadi direbus sampai ayamnya empuk. Ini aku kasih kunyit. Terus udah deh, tunggu aja. Sekarang lanjut lagi buat blender bumbu-bumbu, pakai cabe rawit, pakai bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, kayak gitu-gitu. Nah, ini udah selesai dihalusin, sekarang tinggal ditumis-tumis aja bumbunya, terus aku tambahin daun salam sama daun jeruk. Nah, gini aja teman-teman, ditumis sampai wangi, sampai minyaknya keluar. Terus nanti tinggal dipindahkan aja ini bumbunya ke ayam yang direbus tadi. Nah, ini udah selesai, minyaknya udah keluar, tinggal dipindahkan aja. Oke deh, gampang banget sih kalau dilihat-lihat, tapi pas siap-siapin bahannya itu lumayan lama. Oke, ini aku pindahin aja ke sini karena di sebelah itu banyak banget belanjaan aku yang belum aku beres-beresin. Wah, ini beneran aku nge-record sampai malam, bener-bener kegiatan aku full aku videoin. Oke teman-teman, ini udah selesai palekonya dan selesai juga video aku. Semoga teman-teman gak bosan nontonnya aku buat video panjang kayak gini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Oh ya, kalau ada saran dan kritik boleh komen di bawah ya. See you.